Ujang teh gak sengaja. Siram aja terus Ujang. Aduh Maury, Ujang kan udah minta maaf. Ya udah ngaku salah, ya punten atuh. Ujang, ya. Siram aja terus. Gimana sih Ujang kan udah minta maaf. Jangan gitu atuh, ampun Maury, ampun. Siram aja terus Ujang. Tadi teh nggak sengaja pas lagi kira itu teh bukan bawa itu enam bawa ada di dalam di luar timu. Jang. Siram aja terus Ujang. Bener lu? Iya, siram aja terus Ujang. Ceritanya. Incus gitu aja sih, gak nyapa, gak ngapa-ngapain, bete. Mana si Ciripa sama Pak Supir lama banget lagi. Gue kesini-sini, Incus kan pengen pulang. Cakep banget, Mas. Ya ampun. Nonincas bilang gue cakep. Makasih, Non. Makasih. Pintar, Res. Cakep, cakep, cakep. Ngaca tumpahnya, No. Kaca, kaca, kaca. Nonincas tuh gak uji kamu, uji saya nih. Muka saya yang cakep, bukan kamu. Pede lo. Mimpi kali lo dibilang. Mana mungkin Nonincas bilang lo cakep. Yang ada tuh di atas Monas ya. Pakai sedotan. Nah, lu lihat tuh. Baru kelihatan. Ih, kudul. Nah, yang ada lu di atas Monas, lu naik ke Monas, turun mati lu. Enggak ketemu dong. Mati lu, cakep kan gue. Berisik tau. Kalian nih ya. Maaf, Non. Reza mana? Reza. Iya. Tadi gak ada Reza. Iya, Non. Iya, Non. Ada tahu. Pokoknya kalian berdua harus cari Reza sampai ketemu. Siapa sih? Reza pacar Incis dong. Pakai nanya. Non, Reza itu kayak gimana sih? Yang kayak gimana orangnya? Yang cakep pokoknya. Yang ganteng. Paling ganteng satu sekolah. Cepetan semprot nih. Cari gak? Ya kayak apa mukanya? Yang ganteng nih. Elah. Nih. Aduh. Cariin. Cari kemana? Lu kesono. Lu kesono. Semprot saat nih. Lu kesono. Kesono. Lu kesono. Aduh, kesono. Lu kesono. Apa lu lihat lu? Wah, akhirnya si Dilangka yang udah lama gua incer datang juga. Mantap. Halo. Good morning, sunshine. Apaan sih lo ngagetin aja, sunshine? Itu apaan tuh? Oh, ini kardus paket pengiriman CD yang udah lama gue incer, CD langka. Ya, walaupun 500 ribu, gak apa-apa lah. What? Lo beli CD 500 ribu? Iya. Berapa biji? Satu. Lo beli satu CD 500 ribu, Braga? Oh my God. CD perempuan aja gak kayak gitu, tau gak? Itu merek apa sih? Kok merek sih? Ya iyalah, CD mahal kan pasti ada mereknya. Oke, ntar dulu deh. Ini lo tuh maksudnya ngomongin CD tuh apa, celana dalam? Ya iyalah, emang maksud lo apa? Compact disc.
tawur, Mbak Ella. Orang nanya, kenapa bahasa kuyup? Kenapa? Jawabnya, nggak sahur. Apa gunanya? Bahasa kuyup, nggak sahur. Orek! Beneran nggak sahur, Mbak Ella. Udah gitu sial banget, Mbak Ella. Hari ini udah nggak sahur, kesiram lagi tadi sama Ujang. Untung diterusin, Mbak. Lumayan ini ngadem. Oh, lu kesiram sama Ujang? Mbak Ella, Mbak Ella tuh tega banget sih. Ya, bisa. Memfitnah dan memfitnah Ori terus. Ori yang kesiram sama Ujang. Bukannya Ori siram Ujang. Ori, gua kagak ngomong gitu. Emang tadi gua ngulangin pernyataan lu doang. Kan kata lu, lu kesiram sama Ujang. Emang tadi gua ngomong gitu. Lu kesiram sama Ujang. Kan bos denger, Mbak. Ntar dikirain Mbak bener Ori nyiram Ujang. Gak boleh gitu, Mbak. Dosa bulan puasa. Gua yang ngomong lu, Ori. Kayak Braga. By the way, gue mau tawarin lo kerjaan di luar radio, tapi jangan bilang siapa-siapa. Kerjaan di luar radio? Kerjaan di luar radio. Jadi kerjaan ini dapat dari klien yang kemarin ditolak sama si bos. Dia butuh jingle buat iklan. Gak bisa kan? Ya bisa banget lah. Itu memang kerjaan gue. Lumayan kan duitnya buat nambah-nambah. Baik kan gue sama lo. Tapi bener aja menang siapa-siapa ya? Iya, tenang aja. Kira-kira tuh mereka ngapain ya berduaan? Nanti pokoknya dibagi dua deh. Apalagi itu, paham lah gue. Kan lo yang nyariin kerja. 80-20 ya. Beneran lo, gak usah repot-repot. Maksudnya gue yang... Gue 80-nya. You're welcome. Gue 20. Oke, gue 20, oke. Ih, kok... Obrolannya seru banget sih. Apa gitu? Aja cemburu. Ori, ruangan saya sekarang. Iya, bos. Ori, itu kecewa tuh, nongol tuh kecewa, nongol. Bos, jadi bos panggil saya melalui telepon genggam saya cuman buat saya ngurusin seekor kecoa. Ya! Terlalu! Bos, saya ini S1, bos! Nanti apa kata mama saya? Ori, kamu S1, tugasnya apa, kerjanya apa? Nangkep kecoa, mama. Ya, Nggak, Ori. Saya sebenarnya minta kamu bawain laporan harian itu. Iya, benar. Nggak! Ya, saya tidak akan bawain laporan harian untuk Anda, bos. Nggak, Ori. Jangan gitu, aduh. Udah, kalau mau saya tangkepin kecoanya, passwordnya aja dulu. Kok pakai password lagi yaudah, sih? Yaudah, saya pulang. Oh, iya. Yaudah, Ori yang cantik, sangat berfungsi, sangat berguna, produser papan atas, tolong dong ambil kecoanya. Apa sekali lagi, bos? Capek. Yaudah, iya. Ori yang cantik, sangat berfungsi, sangat berguna, produser papan atas, ambilin dong kecoanya. Cakep tuh. Ambil, buangin ya. Bos, lompat, bos. Ori, hahaha, ori, ayy, ori, 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 ori
Gak suka, gak suka. Buang. Sebong ya. Jangan sini, maksudnya buang ke sampah. Bilang apa, bos? Please. Kalau ditangkap bilang apa lagi? Makasih. Sama-sama. Bye, bos. Bye-bye. Heran deh sama si Angry Boss, sama kecoa sekecil ini aja. Hari. Dasar botak penakut. Kurma. Orek, stop, jangan, itu kecoa, jangan dimakan, Rek. Bella tuh mau bikin gosip apa lagi sih, mau fitnah apa lagi sih, Bella? Masa iya gue mau makan kecoa? Mbak, gak mungkin, Mbak. Gue lapar, gue akuin iya. Tapi gak mungkin gue mau makan kecoa. Mbak Ella mau fitnah lagi. Lu jorok banget sih, Rek. Udah lu yang lapar. Gue yang kata-katain, gue disalahin. Mana itu kecoa lu genggam-genggam. Aduh, jorok banget gue cadaan. Kecoa! Sebentar, Mbak. Kok bisa sih hobi marah-marah bikin bete? Soal apa aja disebelin sama semua orang kamu. Tapi ku sayang. Desanya nggak temu juga belum cerita pak supir pada kucul-kucul banget sih capek ya iya non capek banget non saya juga capek satu sekolahan saya ubek-ubek gak ada yang namanya Reja non sama astaga kenapa non Reza itu emang udah pulang dari tadi. Mana sih kalian? Udah pulang. Iya, udah pulang. Lah kok non tahu? Incas lihat di Instagramnya Reza tadi. Reza ngepost, guys, abis pulang sekolah nih, mau futsal dulu ah gitu. Non, kenapa nggak ngomong dari tadi sih non? Iya kan kalian nggak sama Incas, gimana Incas mau ngasih tahu? Nyari Reza. Biasa aja Kelas, aku juga tahu kamu nyari Reza. Karena aku yang nyuruh. Nah, makanya. Iya. Salah. Jadi salah Inces, salah sini Pak aja. Kalian enggak sama Inces. Gara-gara lu nih, gara-gara lu nih. Lu malah nyari. Lu, gara-gara lu. Lu ngapain pergi-pergi? Hah? Lu duluan. Kamu yang pergi. Enak aja lu nuduh gue lo. Lu yang salah. Gue nyari Reza. Udah. Ah, berantem mulu kayak anak kecil. Yaudah yuk. Salah siapa? Salah ciri Pak aja deh. Sama Pak Supir berdua. Itu salah Inces. Udah lah. Baca. Sih, Bacang mau kemana, Ci? Gua mau ke toko CD, beli CD buat stok radio. Kenapa sih? Oce ikut ya. Boleh. Gak usah deh, gak usah. Lagian gua naik motor, panas lu. Ya ampun. Bacang tuh perhatian banget sih sama Oce. Takut Oce kepanasan ya? Gak apa-apa kok. Atau enggak naik mobil Oce aja, mau enggak?
apa aja, mobil lu panas banget, gak ada AC-nya. Kenapa? Enggak. Kunci mobilnya gak ada? Bentar, Oca cari dulu. Mana ya kuncinya? Aduh. Bacang. Yang apa? Tadi. Oh, Mas yang tadi. Oh, dia udah pergi, Mbak. Bacang. Gue lapar, Jang. Tolong beli nasi padang depan. Lele malah kasadut, Mbak Ella. Kirain teh gosip air turun gitu. Ngarep lo. Sih, buruan dah. Pake telur bulat, balado, ame daun singkong ya. Masa makanannya aja, minumannya. Oh iya, apa enaknya? Minumannya? Mbak Ella, kalau lagi siang-siang begini, minumannya mah enaknya teh. Teh manis, dikasih batu es, banyakkan di kita. Tuh sampai gelasnya teh ada keringet-keringetnya dikit. Iya kan? Ya teh bisa sampai tak. Pas diminum, kelekek. Ah, tuh, kelekek-kelekek, kuasa tau. Ngayal aja lo, dasar. Buruan, Blin. Buru. Wit. Udah. Pakai duit lo dulu aja. Halo, Kay. Oh iya. Lo udah di kafe nih? Ya udah, gue berangkat sekarang kok. Udah. Baca ternyata ada apa-apa sama Kay, dia jajan di kafe. Korek, lemes amat lu. Iya nih Mbak Ella, lemes. Iya kan gue bilang lemes barusan. Iya Mbak Ella, padahal gue udah bangun dari sebelum subuh. Jadi gue itu bangun dini hari sebelum subuh. Terus gue ke kamar mandi niatnya buat cuci muka, Mbak. Malah nyender ke dinding terus ketiduran. Bangun-bangun udah azan subuh. Jadinya gak sempet sahur deh, Mbak. Ini pesenannya, nasi telur balado. Siapa yang pesen? Saya nggak pesen loh. Saya kan lagi puasa. Kamu batalin puasa saya gitu? Pak Bos teh bukannya mesen ini. Saya lagi puasa! Keluar, Ujang! Kacau.
Wali Meli lihat sendiri kan? Anak buah semua kayak gitu. Padahal ayah tuh lagi lembek banget. Puasa, sabar, gak marah-marah. Ada-ada aja percobaan ayah. Lihat sendiri kan? Iya, iya. Pada gitu semua ya? Iya, iya. Kayak gitu semua. Emang iya. Pusing. Belum gitu, ayah tuh juga harus... Aduh! Oh! Oh ya! Yeah. Oh wow! Uh-ha! 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 Aduh! Ayah! Aduh! Ini jatuh lagi. Ya! Halo! Ganggu aja sih! Daddy! Ini Inces! Daddy jahat! Inces gak salah apa-apa dimarahin. Inces, Inces sayang, bukan gitu maksud Daddy. Dan itu barusan kena cekak. Halo? Halo? Yuriba! Gimana sih? Masa Inces dibentak sama Daddy? Udah diam, Non. Non, ini kan puasa. Nanti batal loh puasanya. Gak apa-apa, biarin aja Inces batal. Orang Inces dibentak sama Daddy. Daddy, udah diam. Nanti biar Daddy aku ketok. Udah bikin menangis kan? Ciripa jahat juga. Inces gak Loko? Pernah getok Daddy. Ciripa getok Daddy nakal. Kok malah aku dimarahin? Lalu, anak-anak yang nangis. Bapaknya panjang umis. Cium bau amis. Ciripa, emang Inces bau amis? Enggak kok, harum. Beneran, Ciripa bohong. Kok malah bohong sih? Orang ini pergi gak? Dasar ompong. Mas pizza. Kok kesini? Kan saya gak pesan pizza. Iya mbak, saya kesini tuh emang gak antar pizza. Saya kesini buat... Buat saya? Enggak, saya mau... ngasih surat lamaran. Oh, mau lamar saya? Maksudnya, saya mau ngelamar kerja di sini. Oh, ini bilang dong. Surat lamaran saya. Coba lihat. Oh, namanya Bagus. Bagus ya kayak orangnya. Wow, sarjana kamu. Wah, hebat. Ya udah. Mudah-mudahan diterima di sini ya. Kalau kamu diterima di sini kan kita bisa tiap hari ketemu. Terus kita bisa makin deket. Terus kita terus bisa... Mbak bisa tolong titip surat ini ke buat bos Mbak. Ke bos buat saya. Bisa aja sih kalau buat kamu. Kamu belibet deg-degan ya? Iya. Lihat saya. Buat kamu apa yang enggak cantik? Cantik. Ya? Iya, iya. Makasih ya Mbak. Kenapa sih? Dia ganteng-ganteng. Bikin mulu. Pasti dia deg-degan liat gue. Kalau si berondong manja ini diterima di sini, aku pasti bisa mendekatinya. Tapi bagaimana dengan bosku? Nanti dia pasti cemburu. Tidak! 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 Besek! Bosku. Panjang umur. Panjang umur gimana berisik gitu? Ngapain sih teriak-teriak? Ini ada yang lamar tadi bosku. Nih, bonong cucok. Oh. Tapi bosku gak usah cemburu, gak usah jealous. Karena tetap padamu. Sofir, gimana dong? Lama banget sih. Harus ke kantor Daddy, buru-buru tahu. Bentar Non Inces, saya lagi otak-atik nih mesin, mobil. Biasa gak mogok kayak begini Non, asli Non. Iya, biasanya gak mogok. Terus sekarang kenapa bisa mogok? Lu bener-bener bisa gak sih? Dari tadi utak-atik, bener-bener bisa gak? Bisa! Kalau gak bisa panggil montir aja, jangan utak-atik malah tambah rusak nanti. Gue bisa, udah lu jangan bawain gue mulu dah. Nih, mendingan lu pegang kan. Nih, pegang kan nih. Pegang! Emang kalau aku pegang, bisa nyala mobilnya? Bisa, cepat banget. Awas kalau bohong ya. Bisa. Mana, kok gak bisa-bisa? Ah, tenang aja. Mana itu, gak bisa. Gak bisa-bisa. Ah! Ah!
ada pizza. Aku bisa ambil kalau bisa sih. Rasain. Rasain muka kamu jadi celak. Enak aja kata jelek, muka kamu tuh yang jelek. Muka lu yang jelek. Gak mungkin. Ih, mukanya jelek. Jelek. Maksudin, Syarifa. Muka kalian nih ya, kayak panci gorengan tau. Tuh, jalannya. Nih, ngaca di handphone Inces nih. Nih mukanya nih, lihat. Tuh. Ini nasi padang tuh punya siapa ya? Duh, lupa lagi. Punya Pak Bos apa punya Mbak Ori? Apa? Oh, Didi ya nasi padang gue. Lama banget sih lo. Oh, ini tuh punya Mbak Ella? Iya. Oh, ya, bentar Ujang teh lupa. Ujang kira teh punya Pak Bos Mbak Ella. Biasaan lo pun. 20.000. Kan udah duitnya Ujang. Oh udah ya? Udah lah. Oh iya udah ya. Silakan Lela. Iya, thank you Ujang. Ya. Mela, beneran udah bayar? Udah Ujang, udah gue kasih 20.000. Buat nasi padang 20.000? Iya, masa gue bohong sih? Ngapain gue bohong? Belum puasa kan dosa bohong. Oh, iya. Iya kan? Iya, silahkan Mela, iya. Dia percaya akan kata-kataku. Karena mau gue bayar. Dia belajar. Kamu pada akan ibadah makan dulu. Syarifah. Tukang yang benerin mobilnya masih lama apa? Nyampenya lama banget. Udah, Non. Lagi dalam perjalanan, setelah lagi juga sampai sini. Mungkin lagi macet, Non. Mana panas banget lagi. Syarifah kipasin ya, Non. Boleh deh. Masih panas, Syarifah. Samuntir makan gaji buta. Lu gak lihat itu kipas. Kipasin sih dibantuin. Bisa, nggak ada kipasnya. Itu di tas, ambil dong. Ih. Ya ambilin dong. Bang. Aduh, masih kurang juga nih, kurang dingin nih. Panas banget. Hah? Kurang dingin juga? Iya. Yaudah. Ih. Udah cerita, bau tahu. Bau-bau lambemu. Ada nasi padang. Pasti ini nasi padangnya Mbak Ella. Jadi ini punya kamu ya? Hah? Gak apa-apa. Bukan, nah, Bos. Ayo, silakan nyerah aja, gak apa-apa. Bukan, Bos. Bukan. 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 Ah, udah, gak usah malu-malu. Ah, kalau buka, buka aja. Lagi pulang kan katanya belum sahur, ya kan? Iya sih, Bos. Udah. Tapi ini bukan punya saya, Bos. Alah. Jangan. Si Bos mah, ih. Apaan lu pesen emang lu punya duit? Ada gak? Tadi lu yang bilang makannya dibayarin sama klien. Kok bisa sih hobi marah-marah? Ini dia nih, biang kerok ya. Bella, gara-gara Mbak Ella, gue dimarahin sama bos dan dikirain bos gue buka puasa.
puasa. Ngapa lo nyalain gua, Orek? Kan gua ke toilet. Ya ngapain juga lo ke toilet? Lah menurut lo kalau orang ke toilet ngapain? Suka-suka gua lah. Masa gua bawa makanan ke toilet? Bodoh. Ih? Pokoknya gua sebel sama lo, Bella. Kesel. Rek. Apa? Gak usah mau minta maaf. Gak usah sok melas-melas. Maafin ya, Ori. Maaf ya, Mbak. Gue gak akan maafin lo. Siapa mau minta maaf, deh. Gue cuma mau bilang. Kenapa? Oh, no. No. Apaan sih, Mbak? Oh, no. Toilet laki, no. Gue bebas, gue kan kok kencing berdiri. Suka-suka gue. Lu mau situ? Iu. Lu ngapain sih? Ih. Ih? Ya aneh, ih. Ih, lu. Ih, aneh. Ih, orang gue kebelet, biarin aja toilet apa kek. Ih. Banget, udah tahu Incus buru-buru. Manggil kok, Non. Tadi aku manggil, kan dia langsung jalan. Ntar aku juga nyampe, Non. Ya, ngapain aja. Permisi, panggilan atas nama Non Inces. Kan, jadi siapa nih mau diurut? Urut. Hah, siapa yang mau diurut, Pak? Jadi, Pak, kamu tuh nelfon siapa sih sebenarnya? Montir apa tukang urut? Masa mobil Incis diurut? Tadi panggil Pak Joko kok. Ya betul, saya ini kan Pak Joko. Sampean gimana sih? Ya tapi bukan Pak Joko kamu. Pak Joko montir kok. Duh, jadi Pak, jadi sebenarnya tadi itu kamu nelfon siapa sih? Siapa ya? Siapa ya tadi ya? Halo, Pak Joko. Bisa datang ke sini nggak? Saya ada di pinggir jalan. Di pinggir jalan Sutrawangi nomor 15. Cepetan ya Pak Joko ya. Yo, cepat. Pak Joko, nge, yo. Ya ampun, Non. Saya emang telepon Pak Joko. Tapi bukan Pak Joko muntir, kepencet Joko tukang urut. Cerita! Lo yakin nih kita ketemu sama kliennya di sini? Terus nanti kita buka puasanya mau di sini juga? Iya. Kalau nanti buka puasa di sini, makan bareng klien, makannya dibayarin nggak ya? Oh, belum datang. Ya, duduk. Bayarin nggak? Kita langsung pesen aja kalau gitu. Mbak! Apaan lo pesen emang lo punya duit? Ada gak? Tadi lo yang bilang makannya dibayarin sama klien. Wah, siapa yang ngomong? Ngarang. Lo yang bilang. Kapan sih, Ga? Jangan suka fitnah deh. Puasa-puasa fitnah. Nih ya, kalau misalnya ternyata klien yang gak mau bayarin, gimana mau bayarin gue? Iya. Mau? Ya udah. Sotoy. Mana sih, katanya dia udah sampai. Mantep. Ndok deh, mantep. Ada. Ela, itu mau diapain dibuang? Mau dicuci, bos. Terlaluan ya si Ori ya? Udah gak puasa, bukannya cuci piring sendiri malah nyuruh kamu cuci piring. Nah, produser macam apa dia? Kamu lagi? Mau aja disuruh sama dia? Kenolongin aja
aja bosku. Sekarang dia di mana? Di rumahnya, enggak deng. Di ruang redaksi bosku. Nih bos, salah sangka Dede. Untung aja, orek kang makan orangnya. Jadi bukan gue itu dulu kalau apa-apa ini. Kalau apa-apa abis ya gak? Balak kasadut, kita kayak keserupan nih. Sahak mana? Ini siapa mana? Keluar mana? Keluar mana? Di ujung pohon, di ujung pohon. Udah nan, tekang urutnya udah pulang. Bagus dong. Tapi ciri Pak. Kamu udah telepon Pak Joko yang tukang montirnya belum? Tadi udah aku teleponan, katanya masih ngerjain mobil pelanggan lain. Ya, kita nunggunya lama lagi dong. Non, gimana kalau mobil kita dorong aja ke bengkel terdekat sini, Non? Gimana? Ah, ini bagus tuh. Ciri pas sama Pak Supir dorong mobil berarti, terus Incis di dalam ya. Ya. Aku ikutan dorong juga, Non. Iya dong, bisa enggak? Non, kalau saya dorong, nanti yang mendalin setirnya siapa, Non? Kan jalannya belok-belok, Non. Jadi gak ada yang mendalin setirnya, Non. Nabrak gimana? Oh iya, benar. Oh, berarti pas supir mendalin setirnya, terus Inces duduk di belakang. Nah, cerita ngedorong. Oh, jadi aku dorongnya sama Non Inces? Enggak dong. Masa Incus dorong-dorong, ciri Pak aja sendirian, Incus duduk di dalam, ya? Aku dorong sendirian, Non. Ciri Pak semangat ya dorong-dorongnya. Pak Supir, tutup dulu tuh. Ya, iya, Non. Tenang. Siap, Non. Banyak banget sih. Gue gak akan pernah bisa mikir dalam keadaan dan kondisi terpuruk seperti ini. Mending gue stalkingin mantan gue aja. Cewek mana lagi nih? Masih Bella? Bella, lo liat deh. Ini mantan gue ngedeketin sahabat gue, Mbak. Iya, Mbak Ella, gue bakal komenin. Dasar laki-laki gatel ngajak balikan, taunya ngedeketin cewek lain. Dia! Sih, Mbak Ella! Ore! Bos. Kerja, kita stok mantan. Barengan, bos. Maaf, bos. Maksud saya, stokin mantan di tempat kerja. Bos, maaf, bos. Saya mau jujur aja ya, bos. Kalau saya sebenarnya hari ini lemes banget, bos, dan gak bisa fokus kerja. Soalnya saya gak sahur, bos. Tapi tenang, bos. Saya mempunyai iman dan takwa yang sangat kuat, bos. Dan saya nggak akan batal. Tapi saya nggak bisa kerja yang mikir dulu ya, bos. Jadi kerjanya yang ringan-ringan aja ya dulu, bos. Pengen banget hidup kamu enak ya. Iya, bos. Tahu, bos, pengertian. Ada yang lucu ya? Gini. Saya bisa aja ngasih kamu kerjaan yang ya kamu tidak harus berpikir dengan berat. Kerjaan apaan, bos? Jangan bilang harus cuci akuarium kura-kura. Janganlah, bos, itu kasihan kerjaan Ujang. Bukan. Kamu punya tugas yang spesial di mana kamu ahlinya. Apaan di sini itu, kamu
harus menangkap kecoa. Tadi barusan lihat ada kecoa lewat, terus deketin, terus geli. Di sebelah situ diambilin. Tapi harus banget, bos. Tugas. Oh iya betul. Tugas. Oke, siap, beres. Betul. Kapan, bos? Sekarang ya, kecoanya banyak-banyak di situ. Kita lewat, jalan, merayap-merayap. Tapi bos belum minta tolong. Kan ini tugas, Ori. Yaudah, gak usah. Yaudah, Ori. Ori yang cantik, yang sangat berfungsi. Min kecoanya dong. Iya. Soalnya. Oke. Ah, leh, minum aja terus di hadapan orang. Lu ngadep sono, lu di belakang lo. Apa itu? Suara ajan kali ya? Itu suara bosku. My darling, my love. Paela, kalau ngayal teh jangan ketinggian. Takut kalau jatuh teh ngedebuk, sakit. Kan pas gue jatuh, lu di bawahnya, empuk, gak jadi sakit. Apa jadi ujang yang harus ada di bawah? Kan kata pepatah, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Gitu, ujang. Maela, tembak nih. Di punya gue sih. Gue tembak lo. Jangan dong. Bele. Tembak lagi nih, tembak. Yang kegiatan lo gak bermanfaat. Ya, namanya juga usaha. Ngapain nih abis buka? Abis buka, nunggu buka gitu. Ngapain nih, Jang? Gue boring nih, bete gue ngeliat muka lo. Lo jangan gitu, atuh. Si Maela. Terlalu semangat. Ujang tahu caranya kita ngabuburit. Ngapain, Jang? Udah siap. Siap, Jang. Kita duel. Hobi marah-marah. Ih, baca ngamuk kayak ngomongin si itu. Tidak aja tuh baca. Kalau jangan lihat-lihat dong, Mbak. Maaf, Mbak. Mana sih? Punya bos, nyebelin, pelit, botak, galak, marah. Suruh cari kecoa di mana lagi tuh kecoa? Kecoa! Duel ini akan aku menangkan, anak muda. Ujang. Suka. Apa? Buset. Tidak mungkin. Aku akan memakan yang nyekak aku. Aku akan makan kau. Hei, bala kegendut. Itu tidak bisa. Ini gak boleh nih. Ngaco. Hah? Gak bisa itu. Boleh atuh. Di. Gak boleh. Jang si Ujang. Kumaha sih. Boleh tak makan. Si Ujang. Enggak boleh, Ujang. Boleh, nih. Udah, boleh. Jang. Enggak boleh. Kan elu lagi puasa. Enggak boleh makan.
bala kasadut. Bukan makan nasi, ini kan catur, ini kan namanya dimakan, Mbak Ella. Udah sih, gitu aja marah, udah kali, udah aja, udah. Udah, nah, bosen lagi, ngapain lagi, yang ya. Oh, ini dia. Kena. Ari, ah, udah dapat kecoanya. Bagus. Cepet, ya, bagus, iya. Bagus, 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 bagus. Ya, dapat. Ya, Bas. Ah, bagus. Aduh, Mami, Meli, aduh, ini kecoanya pasti gak punya. Sabar ya, kamu gak apa-apa kan, sayang? Kamu gak apa-apa kan? Bas! Ari yang apa-apa? Bagus deh. Ah, aduh, aduh. Bas! Aduh. Kok bagus deh? Ini ambilin, ambilin. Aduh, kasihan anak-anak ayah. Aduh, udah sabar ya, sabar ya, sabar ya. Laki-laki gak punya keprimanusiaan. Itu, ambil, ambil, ambil. Gak. Minta tolong dulu. Lagi? Iya, yaudah kalau kita ambil sendiri. Ya, 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 ya. Ah, gak tau apa, capek. Ori, bisa ngambil fungsi sama berguna produser papan atas yang paling cantik. Tolong dong ambil kecoanya. Oke. Minggir. Meli jangan gigit. Saya juga gak sabar. Selamat sore. Pak. Oke. Maaf menunggu lama. Ya silakan duduk, Pak. Nah, ngomong-ngomong ini partner saya yang saya bilang bisa buat jingga, buat produk di perusahaan Bapak. Namanya Braga. Betul. Kalian pada puasa? Puasa, Pak. Puasa, Pak. Bagaimana kalian buka puasa di sini bersama saya? Nggak usah, Pak. Nggak usah ngerepotin, serius deh. Nggak apa-apa, kalian pesan aja. Nggak usah, Pak. Terima kasih. Kami udah janjian untuk buka puasa bareng anak yatim piatu, Pak. Iya kan, Braga? Iya kali ya. Mbak. Mau pesan apa, Pak? Saya pesan teh manis hangat sama satu croissant. Lagi? Jadi kalian nggak mau pesan buat buka puasa? Tenang aja, saya yang bayarin. Ya udah deh, kalau bapak maksa, saya pesan. Mbak, aku mau pesan nasi goreng spesialnya yang pakai udang telur asin sama kue tiaw. Lo mau kue tiaw dulu sama gua? Iya deh. Kue tiaw gua sama kangkung, Mbak, kangkung. Terus sama jus alpukat, sama air putih yang ada. Saya jus strawberry satu, dada ayam tiga, sosis sama burgernya dua deh. Ada lagi? Ya udah itu aja, gak usah banyak-banyak. Makasih lo ya, Pak. Ganti-ganti. Makasih. Princess! Tunggu! Ih, gimana sih malah ditinggal? Non, tunggu! Ah, jentuhin, Non! Gak ditinggal! Jang, gue ikutan sih, Jang. Sekali, Jang. Enggak, gak boleh. Kenapa sih, Jang? Mbak Le tuh emosian sih kalau main catur. Ini mah kan ngabuburit. Ujang tuh lagi puasa. Kalau Ujang emosi, minum air terbatal. Kumaha tuh. Iya deh, iya. Gue gak emosi deh. Iya, janji dah. Enggak boleh. Jang, tuh kuda bisa nyekak seter tuh. Nyekak seter dari mana sih? Dih, malah jalanin yang lain lu mah. Hei, raja lu tuh, lindungin pakai benteng. Nggak mau.
Yaelah, peluncur kagak bisa. Jalannya maco kan, peluncur miring jalannya. Kekeong, mana sih lo? Kan, emosi kan? Mau marah kan? Emosi kan? Untung udah ngajak. Sabar, Ratu. Ujan, ya. Kalau peluncur nggak boleh maju, Jan. Iya, bener. Dalamnya kan miring gini, ya. Miring samping. Iya. Tiga kali begitu raja mah. Raja jalannya satu kotak. Emosi. Emosi. Oh emosi ya? Iya emosi. Lu ketik gua malu. Capek deh. Iya Pak, jadi gini. Nanti musiknya itu bakal bernuansa penuh cinta Pak. Oke? Cinta? Romantis tapi tetap ceria. Udah gitu nanti openingnya saya bakal pakai piano, terus gitar akustik, tapi tetap suasananya megah untuk menggambarkan seberapa besar perasaan cinta tersebut. Kok mereka ngomong-ngomongin cinta ya? Jangan-jangan mereka mau tunangan lagi. Terus itu orangnya yang punya lenggara pesta tunangan. Gak bisa, Ojo kesamperin mereka. Ciripa bang, pas supir. Ya Nan. Aduh, kenapa nih? Ayo Inces bantuin, Ciripa. Pertolongan pertama. Aduh, Ciripa. Aduh, bangun, Ciripa. Aduh. Saya adakan lo. Bentar lo. Emang bisa? Bisa, Non. Aduh. Non, bener kan, Non? Aduh. Deal. Terima kasih lho, Pak. Sama-sama. Jadi begini kalian di belakang aku. Kalian merencanakan sesuatu, iya? Hah? Pak. Apaan sih, Cak? Apaan sih? Kenapa ini? Pak, jangan percaya sama perempuan ini karena dia ini penipu. Hah? Dan aku korbannya. Bapak harus percaya. Pak, enggak Pak, jangan percaya sama dia. Dia tuh kemarin habis kebentur kepalanya, jangan percaya. Saya bingung harus percaya sama siapa. Sama saya. Aku, saya Pak. Saya aja Pak. Sama kami. Sudah. Saya enggak percaya sama kalian semua. Perjanjian kita batal. Pak John. Pak. Oca. Oca, what the hell? Oca. Lu gagalin proyek kita aja sih. PPT maksudnya. Apa itu? Proyek pesta tunangan. Tunangan? Siapa tunangan? Eh, Cak, lu jangan aneh-aneh deh. Gua sama Kay itu bukan mau tunangan. Gua itu mau ngambil side job. Dan orang yang tadi itu yang ngasih kerjaan. Masih lu. Jadi, kalian bukannya mau tunangan? Bukan! Jesus! Pacar lu tuh gagal. Jeez. Bacang. Mbak, yang tadi pada di sini pesanan buka posnya udah siap. Bilnya dibayar dulu, baru pesanannya bisa keluar. Hah? Mbak, tapi kan saya baru datang. Tapi saya kan... Bos, ada yang gak mau bayar nih. Kita apain? Haus lagi. Ciripa jangan sedih ya. Incis sudah beliin minum kok. Makanya, kalau Ciripa dorong-dorong mobil, jangan sampai ketinggalan ya. Non, saya kan
ketinggalan kan karena ditinggal sama supir non. Supir non tuh masuk aja jahat kalau sama aku. Gak boleh gitu. Lagi bulan puasa tuh gak boleh ngomongin orang. Dosa tahu ya. Nah, Daza nih, jadi Pak batalin dulu puasanya untuk dapetin minum. Alhamdulillah, ya Allah. Itu non Inces baik banget. Makasih ya, non. Jadi, Pak, udah gak keramas berapa minggu sih? Acing! Maaf. Acing! Alhamdulillah, udah buka puasa. Ujang! Ujang! Bisa dong. Bosku. Sudah Ella buatin teh manis dibuat dengan cinta. Saya nggak butuh minuman. Yang saya butuh itu makanan buat buka puasa saya. Ujang mana? Kok belum disiapin? Pak Bos, punten. Ujang teh lupa kebanyakan main catur. Hah? Lupa? Ujang! Saya gak peduli. Pokoknya saya mau ada makanan buat saya sekarang! Pak Bos, tata ada box makanan. Coba lihat, nah itu dicoba aja dulu ya. Ada box makanan. Iya. Ujang, kamu tuh kadang-kadang pinter. Iya, terus kadang-kadang cepat berpikir gitu kan. Gak seperti si Ori tuh. Iya. Si Ori tuh cuman kecoa! Itu kecoa, ada kecoa tuh di box. Ada kecoa di box. Usirin dong. Enggak usah. Jangan dong. Lagi enak. Itu kecoa yang dibuang, Ore. Iya, Ore buang. Dibuang. Nih, Bos. Saya buang ya, Bos. Iya, buang. Buang ke sana ya. Jangan, kita kabar sama. Bilang apa dulu? Ori yang cantik, sama berfungsi, sama berguna, perlu sama penata, sama musirin dong kecoa. Wah, Bos, sekali ikhlas ya, maafnya ya. Bos. Gak mau juga, Ori. Jangan dong. Lagi enak. Itu kecoa yang dibuang, Ori. Iya, Ori buang. Dibuang. Nih, Bos. Saya buang ya, Bos. Iya, buang. Buang ke sana ya. Iya.